dari Al-Maghribi. Jadi saya ini termasuk penerusnya. Saya jadi wakil presiden ini karena dari sini. Jawab dari sini. Jadi saya beritahukan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, wakil presiden itu dapat sawab, dapat berkah dari Al-Murfallah Al-Maghribi. Jadi setiap saya mau tidur, saya selalu baca Al-Fatihah untuk Syekh Al-Maghribi Tanjung Pura Ketapang. Saya bacakan tiap-tiap saya mau tidur, saya bacakan Al-Fatihah. Karena saya merasa semuanya ini dari sini. Jadi saya rasakan bahwa saya ini mungkin penerus terakhir. Ya, penerus terakhir. Cuma saya nanti dimakamkan di Cisarua Bogor. Umur saya sekarang ini beberapa bulan lagi, 3 bulan lah ya, 82 tahun. Jadi saya sebelum saya meninggal dipanggil Allah, memang saya berkeinginan untuk berziarah makam yang dimana saya itu termasuk pewarisnya. Jadi begitu saya dulu waktu masuk menjadi wakil presiden, saya tiba-tiba saya ingin ke makam Tanjung Pura. Bahwa saya terpilih itu karena ada warisan, ya, warisan itu. Saya kira tidak ada lagi yang meneruskannya itu selain saya. Ya, hanya itu saya katakan, setelah saya tadi ziarah ke makam orang tua saya, ayah saya, ibu saya, yang berikutnya adalah ke sini. Ya. Saya sampaikan ya. Jadi ini apa takzim saya pada warga-warga yang ada di sini, terutama pada ustadz yang memimpin, ya, peliharalah ini baik-baik, ya, insyaallah dapat berkahnya. Dan saya sudah merasakan berkah itu. Saya dekat sedekah Al-Fatihah saja selalu diberikan hidayah-hidayah, hidayah-hidayah yang saya tidak bisa sebutkan, ya, ya. Jadi semua jabatan saya sudah, ya.